Bapak sama Ibu kerjaannya berantem terus. Gak pernah ya anak ibu dulu aku sebagai anak di sini. Kepala rumah tangga jangan seperti ini. Mikirin duit aja terus. Bapak ibu diam. Mak, jangan pergi. Lihat anak kita selalu nangis. Mana susu gak habis. Pada siapa aku harus meminta? Biaya SPP dari bulan ke bulan tambah naik. Bapak ibu itu pun akhirnya tidak bisa untuk membayarnya. Selamat. Kalian di sini menumpang proses untuk kerja ke luar negeri. Kalian ingin sukses, kalian harus belajar sungguh-sungguh di PT ini. Kalian harus menaati peraturan yang ada di sini. Kalian harus mendengarkan apa perintah Ibu Asrama. Siapa yang ngepel hari ini? Licin sekali. Kesini, ya Bu. Kesini, ya Bu. Cuci jangan ada lampu. Ya Bu. Ya Allah, apa mungkin iki calon singgare aku sukses? Iso nggak ngoma? Ngoma bisa api. Piye? Apa? Di sana mudur. Iya, Pak. Di sana balong. Kamu harus cuci toilet. Kamu memasak, tidak boleh main HP. Sekarang kamu dilaksanakan. Akhirnya finish kontrak 2 tahun. Bokna, ibu. Yuk kerja pirang tahun yang ngomong duitnya di gue peluk dulu ke tangan yuk.
iki butuh duit mau neng ana barang-barang entek bapakku wis minggat saiki duwe iki kowe kan yo kira-kira taun nang ngomong goblok kan iki lho kene duwe entek cepetan sekali kalu mikirin aku duwe endi aku iki butuh panganan ora ene saiki njangke ana duwe aku cepetan kerja kira-kira taun duwe ini sak mene kerja 2 tahun ibu gak pernah mikirin aku. Mendingan aku pergi lagi. Aku berharap daripada lebih lama ibu mikirin aku sedikit. Di Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Sebelum memasukkan bagasi, Anda harus mengeluarkan KTKLN. Itu adalah kartu perlindungan. Enggak ada, Bu. Kamu harus bikin. Semua buruh migran itu wajib mempunyai KTKLN. Kamu kok juga bisa bikin? Ya. Ayo kamu bikin sekarang juga. Di mana? Di sana. Makasih, Bu. Ini ujungnya udah mepet. Pagi. Saya mau bikin KTKLN. Buat KTKLN sebelah sana. Loh, katanya di sini. Sebelah sana. Sebelah sana. Mana sana? Udah hampir telat ini gimana toh? Pagi, Pak. Numpang tanya. Saya mau bikin KTKLN di mana? KTKLN? Sini, kalau kamu bikin KTKLN 5 juta. Hah? 5 juta? Ya, 5 juta. Masa mau balik ke Hongkong? Kamu kerja dengan berapa tahun? Baru 2 tahun, saya mau sekarang berani. Mau bikin atau tidak? Iya tahu, tapi murahan dikit, Pak, ya? Murahan dikit? KTKLN dinyang. Kamu mau ke luar negeri atau tidak? Jam tangan. Jam tangan? Cukup? Ada HP. HP? Ini masih 5 juta. Perlu sepatu nih saya kasih buat Pak. Pak, saya mau balik ke Hongkong, saya mau kerja lagi. Ada uang tidak? Ada duit. Gak ada duit? Oh, please. Ada barang yang lebih berharga lagi? Tidak ada. Gak ada? Gak ada, please. Uang 100 pun tidak ada? Gak ada. Oke. Ini ada KTKLN. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Balik ke Hong Kong dengan kartu KTKLN, katanya Pak Jumhur ini kartu perlindungan untuk aku. Jadinya aku gak akan diintermini sama Jiskan. Dadah. Ya Allah, kerja dikit dianiaya, kerja dikit salah dikit dianiaya. Maunya apa ini ya Allah? Kok nangis? Kenapa?
Kenapa lo? Aku benci sama ibu. Ibu gak mikirin aku sama sekali. Aku benci ibu. Ibu jahat. Ibu jahat. Aku gak mau ibu. Di bandara aku dimintai 25 juta untuk kartu pelindungan, ternyata palsu. Diwajikan, aku gak diperlakukan kayak manusia. Aku Tri, Andri, Andri, bukain pintu, Pak, tolong Pak, buka no Pak, kata kuminya no Pak, tolong Andri, kalian semua jahat, Bu, tolong, karena aku telat berbuang, aku tak menek, ayo. Adapun kata kalian, kau juga mati di sini, Indri. Andri, adapun kata kalian, kamu pun harus menyerahkan nyawamu di negara orang. Semoga tidak terjadi di dengan kawan-kawan yang lainnya.